Halo guys, balik lagi bersama Feng di sini. Jadi guys, hari ini gue mau mainkan game horror guys. Game horror yang berjudul Metal Escape Horror, kalau gue nggak salah judulnya. Gue lupa judulnya guys. Jadi itulah dia judulnya. Jadi game ini adalah buatan orang Rusia guys, dan didevelopori oleh Unity. Seperti biasa, game horror dari smartphone biasa memang didevelopori oleh Unity. Nah jadi guys, dalam game ini ceritanya kita harus melarikan dari sebuah rumah seorang psycho yang gila guys, dan dia sedang ingin bersenang-senang dengan kita guys, ingin menyiksa kita maksud gua. Nah jadi kita harus mencari jalan keluar dan memanfaatkan semua barang yang ada di dalam rumah guys. Kita coba aja. Nah ini dia ceritanya. Dan kalau kalian mau baca ceritanya, silakan kalian terjemahkan aja guys, karena bahasa Inggris gua sangat jelek, jadi gua nggak bisa baca semua. Oke, pokoknya gua tahu intinya lah gitu guys. Yuk kita langsung aja guys menuju gameplaynya. Nah ini dia guys, kita dikurung di dalam sebuah kandang guys, udah macam monyet kita ya guys. Nah jadi di sini ada sebuah lockpick, kita ambil lockpicknya untuk membuka kandang ini guys. Nah kita sudah bisa membukanya. Nah, I have to leave this fucking place katanya. Kita harus keluar dari tempat yang terkutuk ini katanya guys. Oke, kita akan coba keluar. Dan kalau gua nggak salah guys, jadi gua sempat mainin dikit, jadi kita harus mencari hammer dulu, hammer guys, hammer. Nah kalian lihat di ini guys, di sini ada tali. Kalian jangan coba-coba untuk mengambil tali ini guys, karena talinya bakal jatuh ke bawah dan nggak bisa kalian naikkan lagi. Dan ketika si psikonya datang, kalian bakal dituduh menjatuhkan tali tersebut. Oke, kita langsung cari dulu hammernya guys. Mungkin ada di sini dalam lacinya. Nope, di dalam ini terlalu silau guys, flash gua nggak kelihatan. Jadi kita akan cari hammer dulu guys. Penting hammer itu untuk apa? Oke sebentar, untuk membuka ini guys. Nah ini kaca yang ada di situ yang kecil. Nah jadi di sini guys kita ada, kalau kalian melihat angka-angka yang ada di sini seperti ini, kita kalian klik dulu angka 1. Terus di sini juga ada angka 4 dan juga ada angka, sini di box ini ada angka 7 dan di sini ada angka 8 guys. Jadi kombinasi angka ini perlu nanti untuk membuka pintu yang ada di depan sana dari panel yang ada di sini guys. Oke, jadi kita akan coba cari martil dulu untuk memulai semua itu guys. Kalau nggak bakal bisa. Kita buka dulu sini guys, mungkin ada martil di dalamnya. Oke, nggak ada. Nah, jadi kalau kalian baca cerita ini guys, jadi dia terperangkap di dalam sebuah rumah ini dan ada seorang psycho yang ingin bersenang-senang dan ingin menyiksa dia gitu lah. Kurang lebih ceritanya dia dikurung dalam sebuah kandang seperti yang kita alami tadi. Jadi untuk keluar dari sini, passwordnya adalah utara, barat, timur dan selatan guys. Nah, itu kalau nggak salah. Jadi sebenarnya itu menunjukkan kepada angka-angka yang ada di sini guys untuk mengkombinasikan. Jadi kalau kalian berdiri dari kandang kan gini-gini posisinya guys. Nah, ini gini. Jadi utara ke depan, utara ke depan, barat ke kiri, timur ke kanan dan selatan ke belakang. Jadi gitu guys. Jadi kombinasinya adalah 1, 8, 4, 7 itu guys kombinasinya. Sebentar kita akan cari hammer. Nah, ini hammernya. Hammernya udah dapat. Sekarang kita tinggal tutup dulu ini guys, ini penting guys. Jadi harus kalian tutup sebelum kalau dia datang kan bisa ketahuan. Nah itu dia datang guys, kita akan masuk langsung ke dalam kandang ini lagi guys. Oke okay. Yes, kita tutup pintunya. Nah gini guys, jadi nggak bakal ketahuan kalau kita pernah keluar ya guys. Oke okay. Ya tunggu aja dia, ada countdownnya. Jadi dalam game ini penuh taktik guys dalam memainkannya. Kalian harus sabar, jangan terburu-buru. Oke, dia datang. Nah, itu dia guys, psikonya. Bisa kalian lihat? Nah, itu dia guys, bisa kalian lihat guys. Something's wrong here. Enggak ada. Udah pergi. Pergi. Mampus gua, ketahuan kampret. Dia tahu kalau gua buka lockernya guys. Waduh. Gua disetrum guys, tidak. Wah, oke, gua masih bisa hidup dan gua akan keluar dari sini. Let's go. Waduh, perlu lockpick. Oke, untung lockpicknya masih ada. Dan sekarang kita akan gunakan kunci ini guys untuk membuka box yang ada di sini. Nah ini dia guys, boxnya kita akan buka. Kita lihat apa isinya guys. Let's go. Nah, dalamnya ada gergaji, ada staples. Yuk, staples. Nah, sebelum itu, tunggu lah guys. Kita tutup dulu. Penting nih guys, kalau nggak dia bakal tahu nanti. Oke, jadi kita gunanya staples ini adalah guys. Kalian bisa lihat kabel yang ada di sini sudah rusak.
Nah, kabel ini harus kalian perbaiki guys supaya bisa menghidupkan panel yang ada di sana. Sip, sudah bisa. Sekarang kita mulai hidupkan guys. Yuk. Nah, ini dia guys. Tadi kalau nggak salah gue passwordnya apa ya? 1847 ya tuh. 1847. Oke, bisa. Nah, itu ya guys. Jadi kita akan buka dulu pintunya, open. Yes, mantap. Kita akan coba ke sini guys. Nah, kita cek-cek dulu di sini guys. Di sini ada apa? Oke, di sini ada kayu. Nah, ini dia kayunya. Kita dapat door bolt untuk menghalang pintu ini depan sana supaya dia nggak bisa masuk. Tapi sabar guys, jangan langsung digunakan. Itu ada timingnya nanti. Ada waktunya. Kita akan buka-buka dulu locker ini guys. Mungkin ada sesuatu di sini. Oke, nggak ada. Kita cek-cek dulu guys semuanya. Sini juga. Sini sebenarnya ada guys, tapi nanti kita akan ambil. Nah, jadi gua akan atur posisi dulu supaya cepat larinya. Di atas ini ada sesuatu, guys. Nah, itu dia. Kita akan tarik. Oke. Fuck. Langsung lari, guys. Langsung lari. Dan tutup pintunya. Jangan lupa tutup pintunya, guys. Jangan lupa tutup pintunya. Close. Matikan. Oke. Okay. Yuk, let's go. Aduh, stuck lagi tadi. Sial. Oke, okay, let's go. Tutup pintunya. Tutup. Wah. Aduh, gergetan gua, guys. Bakal ketahuan gak ya? Pintu udah gua tutup, semua udah gua matikan. Semoga gak ketahuan guys. Kalau ketahuan mati gua nih guys. Oke. Semoga gak ketahuan ya guys. Semoga gak ketahuan. Something's wrong here. Oke, semoga gak ketahuan guys. No. Yes. Tidak ketahuan. Mantap. Kita tidak ketahuan bung. Kita akan langsung keluar lagi. Yuk. Keluar, let's go, kita keluar, kita akan ngapain sekarang ya, gue lupa. Oh, kita akan ke ruangan yang tadi, ada yang perlu diambil. Door open. Oke, let's go. Door sudah teropen dan kita akan mengambil sesuatu yang jatuh tadi guys. Apa itu? Nah, ini dia lever ini perlu untuk benda yang ada di sini guys. Jadi di sini ada kunci pas yang terjepit, jadi kita akan buka dia guys. Nah, akan buka, ambil kunci pasnya untuk membuka bak mandi ini guys. Jadi supaya bak mandi ini bisa dibuka. Nah, dan sekarang tinggal kita geser karena di sini ada ruang rahasia guys. Oke. Nah, ambil obengnya, ini perlu nih obengnya guys. Untuk buka WC di sini. WC ini bisa dibuka soalnya. Oke, buka lagi. Karena di dalam ini ada sesuatu guys. Tang. Yes, I hope this tang. Woi. Oke, ambil. Ini persedapat. Sekarang kita akan buka dulu ini, guys. Oke, kita sudah buka. Oke, kita dapat nail puller. Kita turunkan kerannya, guys, supaya kita bisa mengambil yang di dalam ini. Oke, mantap. Kita udah ambil. Sekarang kita akan keluar, guys. Pertama-tama, kita tutup dulu ini, guys. Biar cepat. Biar mudah, guys. Close. Matikan supaya nanti kalau dia datang kita langsung bisa cepat sembunyi. Kita taruh dulu di sini guys. Ini gunanya untuk membuat apa namanya nih guys? Hammer ini. Gunanya untuk membuat hammer itu ya. Oke, sabar, gue dekan guys. Kita tinggal buka kalender ini. Di balik kalender ini ada kayu guys untuk gagangnya. Kita ambil. Pertama kita buka dulu dengan nail puller ini pegangan. Nah, sudah dapat. Dan jangan lupa guys, kalian harus tutup lagi. Kalau nggak bakal ketahuan. Oke. Ambil. Nah, itu dia. Kita udah ambil. Aduh, gua lupa gua tutup lagi tadi. Aduh, sial, gua salah. Door open. Oke. Okay. Open. Sekarang kita tinggal pecahkan dinding di belakang ini, guys. Semoga kita berhasil keluar, guys. Oke, okay. Siap? Kalian semua siap? Let's go. Oke. Okay. Dia datang. Cepat. Tutup pintunya. Close. Matikan. Oke, okay. Lambat sekali bung. Tidak. Oh no. Lambat sekali. Gua grogi. Wah, gua grogi banget sumpah. Aduh, mati lah gua nih kalau ketahuan. Gua udah siapin semua nggak ya? Kalau ketahuan, gua bakal listrum lagi. Gua nggak bisa keluar nih guys. Karena kunci udah habis. Aduh, semoga. Oh, dia bawa apa itu? Wah. Okay, dia bawa sesuatu guys. Dia bawa sesuatu ya. Kita lihat dulu guys. Dia bawa apa itu? Semoga nggak ketahuan.
Something's wrong. No, no, jangan ketahuan, jangan ketahuan, jangan ketahuan, jangan ketahuan. Jangan ketahuan, jangan ketahuan. Lega, guys. Enggak ketahuan ya. Oke. Sekarang kita tinggal keluar, kita lihat apa yang dibawa dia, guys. Kita lihat apa dia, dia bawa apa itu? Wow. Thanks, man. Dia bawa dia bawa peralatan. Tawa aja lu, gua mau keluar dari sini. Wah, memang mantap lu, guys. Oke, kita tinggal keluar, open. Oke, sekarang kita tinggal tunggu, guys. Kita tinggal kita tutup ini pakai doorboardnya, nah, untuk menghalang dia. Dan inilah adalah langkah kita untuk keluar, guys. Enable. Waduh. Tunggu. Sorry. No power. Pertama kita cabut dulu ini. Kita ambil dulu. Bener nggak gua ya? Akan coba hidupin. Waduh, ininya kontak lagi. Tunggu guys, gua lupa nih. Gua mau ngapain sekarang ya? Kita coba akan lihat dulu di sana. Kita coba dulu guys. Jangan sampai salah. Ini dia liftnya guys. Tapi kita harus mengapain dulu ya? Gua juga agak-agak lupa gitu loh. Kita keluar dulu guys. Keluar dulu. Bentar ya. Ini gergaji gunanya apa ya? Untuk ini. Ini gergaji gunanya itu apa guys? Tolong kasih tahu gua. Kalau gua door-nya close dulu. Oke. Close dulu. Oke, mantap. Oke. Semoga dia nggak datang ya. Kita akan hidupin. Ayo dong. Door open. Elevator enable. Fuck. Gua lupa kunci gua. Oke, lari. Yes, lari. It's time to run. Aduh, gua merinding. Oke, cepat dong. Aduh, lama banget lagi. Kemana? Lihat. Aduh, cepat. Gua hampir lolos nih, guys. Aduh, dia udah marah di belakang, guys. Okay, let's go. Ayo, let's go, my friend. Let's go. Okay. Kita turun. Cepat sebelum dia datang. Cepat. Aduh, tidak. Tidak. Oke. Gua berhasil. Gua berhasil. Dadah. Gua udah lari. Lu gak bakal bisa nangkap gua karena gua udah lari. Yes. Bye, my friend. Gua udah lari. Hore. Yes, gua lari. Yeay, gua lari. Hore. Wih, siapa tuh? Yes, gua lari. Hore. Hah? Gua bisa lari enggak ya? Apakah gua udah selamat? Wah, ternyata gua sudah selesai. Hore, gua tamat dari game ini, guys. Mantap. Wah, level time 14. Wah, mantap sekali guys. You ran away from maniac. Okay, guys. Continue. Yes, gua berhasil lari, guys. Yes, gua berhasil. Jadi guys, kalau kalian suka dengan video ini guys, jangan lupa untuk klik like, comment dan subscribe guys, bantu untuk channel gua berkembang supaya gua bisa memainkan game-game yang lain guys. Gua saking groginya sampai belepotan ngomong guys. Oke. Kita akan berjumpa di next video. Bye bye.